Ni adalah salah satu cara termudah kalau nak ke Danau Toba daripada airport, naik train. Episod kali ni. Aku mulakan hari pada jam 2 sebab dari pagi tadi hujan sampai sekarang. Tapi nasib baik aku tak ada plan nak buat apa-apa hari ni sebab aku nak rehat. Mungkin nak pusing-pusing kawasan sini je lah. Since aku nak jalan dekat-dekat je area sini, why not aku tunjuk kau dekat kawasan sini tempat yang aku duduk and pekan kat luar sana. In case kalau kau nak datang sini senang sikit kan. Kedai ni sebelah je daripada guest house aku, tapi aku nampak macam banyak gila buah kat sini. Lepas tu aku nampak macam ada avocado, tak tahu kalau dia ada air alpukat ke tak. Sebab aku dari hari tu je nak. Jus alpukat ada? Alpukat? Ya. Bukan nak dulu, ada ni yang masaknya. Dia check ada yang masak ke tak. Hari dah habis masak. Habis? Ada? Ah ya, bisalah satu. Satu gelas ya? Ya. Minum. Ya. Aku rasa aku dah jadi customer tetap dia lah. Hari-hari aku datang. Ah, pekatnya. Ah, sihat betul rasa alpukat dia ni. Ya, kau apa? Assalamualaikum. Permisi. Halo. Tak ada orang. Halo. Misi pertama hari ini adalah untuk sewa basikal. Sepeda. Sepeda? Ya. 1 jam 15. 1 jam 15. Ya. Kalau satu hari? Satu hari 60. Satu hari 60. Ya. Sekarang jam 2, 3. Actually ni musim yang tak ramai turis. So kalau minta diskaun mesti dapatnya. 50 dah murah. 50 boleh lah. Okey lah. 50. Mana menginap? Di Tonis. Okey, aku nak tunjuk tempat yang aku duduk ni, nama dia Tuk Tuk Village. So dia adalah dalam 1 km daripada bandar Tomok. Bukan bandar lah, macam pekan lah. So ferry aku dah hantar direct dekat sini terus sampai. Sekarang ni aku nak tunjuk tempat ferry drop dekat kampung ni lah. Kalau duduk Tuk Tuk Village, ferry akan hantar direct dekat kampung ni. Tapi kalau naik kereta, kena pergi dekat pelabuhan lain yang besar sikit. Kebetulan ferry baru sampai. Tak silap aku, dia dalam setiap sejam. Yang ni dia pergi ke pelabuhan Tiga Raja. Dan aku rasa dia hantar juga kot. Kalau kau duduk belah sana, nanti dia pusing hantar pergi belah sana. Enggak dapat kan? Panjir aku tengarok. Enggak apa-apa lah, aku duluan. Wait, like this, wait. Wait moment ya. Ah, aku duluan. Wait. Wait. Oh, dia nak berlakon. Wait, wait, wait. Okay. Wait. Okay. 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 Oh, video. Oh, no. Okay, okay, okay. Video, video. Okay, yeah, yeah, yeah. Kalau nampak gerbang ni, maksudnya dah keluar jalan besar. Ke kiri akan sampai Pekan Tomok. Sekejap eh, turun bukit terus sampai. Tapi aku nak pergi Ambarita, 4 km dari sini. So far basikal aku sewa ni dia baru. So bagus lah. Brake, gear semua elok. Kalau dari Tuk Tuk Village nak ke sini kayuh basikal adalah dalam 10 minit. Jalan dia flat je lah, tak penat pun. Actually dekat sini macam tak ada apa sangat. Literally dia adalah sebuah kampung yang kecil. And dia punya pelabuhan bila sampai nanti dekat dalam pekan ni juga, tapi dekat tepi sikit belah danau. Sekarang
sini kalau kau bawa kereta ke motor ke akan lalu sini lah. Tapi pekan dia tadi aku lalu kecil je. Aku rasa pekan Tomok besar. Jom lah kita pergi tengok Tomok macam mana. Ni masih lagi dekat pekan yang sama. Siapa yang pilih bimbang? Kau kenal lah. Tapi tempat abang pilih-pilih laksanakan. Di Malaysia. Upi-upi tu jiran abang. Ya, rumahnya sebelah rumah abang. Ya. Ya. Kuburan bang. Pura. Huh? Kuburan bang. Kuburan, ya. Siapa namamu bang? Konten bang. Ya. Apa Tito? Apa namanya bang? Kenapa nih bang? YouTube. Apa namanya bang? Enggak bisa bagi tahu rahasia. Biar kami tengok bang. Okey, bisa. Untuk ke Pekan Tomok, aku kena patah balik. Adalah dalam 5 km. Kalau naik basikal tak jauh lah. Kalau jalan kaki, lumayan jauh tu. Oh, rupanya ni nama dia pelabuhan feri dekat Tomok ni. Besar agak. Tapi aku rasa tadi lagi besar kot. Ni boleh naik kereta dengan motor juga kat sini. Waktu aku kayu dekat area sini, aku perasan ramai anak kecil. Dia pergi dekat satu lorong ni. Lepas tu aku pun ikut dan jumpa padang ni tempat. Ramai main bola. Diorang main bola petang-petang. Ni dekat daerah Tomok, ramai gila orang main. Tapi macam best gila. Main view belakang dia. View danau dan bukit. Siap ada coach lagi dekat sini. Tadi dekat Ambarita tak ada. Maksudnya sini lebih serius lah kot. Sana macam serius, sini macam santai-santai. Ni bakso bakar tadi. Kalau nak makan dekat Tomok ni banyak sikit lah kedai since aku pun tak makan lagi hari ni. Tapi sajalah aku nak makan bakso kat tepi jalan. Bakso bakarnya rasa tepung. Ni hotdog pun rasa tepung tak? Harga aku tak ingat exactly berapa. Tapi kalau convert adalah dalam RM2 ke RM3 macam tu. Oh, rasa bakso dia macam sup yang sangat light. Bakso ada rasa MSG sikit. Alamak, anjing ni jangan kacau aku. Sana. Jangan kacau. Dekat sini cuma ada satu je Indomaret. So aku nak restock segala barang sebelum aku balik ke aku punya guest house. Sebab esok aku nak chow dah. Ini ya. Abang tak mau yang teh pucuk aja? Yang ini. Aku tukar lagi sebab dia cakap yang ni murah lagi, ada diskaun. Ya, rasanya sama. Ha, jelas katilah. Itu yang dingin. Ya. Ya. Okey. Totalnya RM50,600 ya, bang. My last day view ni. I'm going back to Medan esok. Sudah cek? Tidak ada. Ya, sudah. I'm going to miss this view obviously. Cantik lah Danau Toba ni. Paling tak ada dah. Semua yang cantik-cantik dah tak ada dah. Going back. Kalau ada tahun depan datang lagi. Ya. Yeah. Wow. Dah ya. Sudah. Ya bang. Hati ya. Sudah. Ya. Satu. Ya, next time see you. Dari tempat aku tu dia boleh pick up ferry. Tapi kena bagi tahu host. So, nanti dia call sampai pick up. Loki, I'm gonna miss my morning view. Especially sebab sini sangat tenang dan tak ramai turis. Oh, sedih ya? No more nature. Boat ni dia akan pick up dulu dekat semua hotel area Tuk-Tuk Village ni. And then baru bertolak ke Parapat. Perjalanan adalah dalam 30 minit untuk sampai ke Pelabuhan Tiga Raja. Memang ini.
aku sampai sini jam 10 dan misi sekarang adalah untuk ke Medan. Pukul berapa sampai sana, aku tak pasti. Jadi ke Medan aku mula dari sini. Kalau ada bas dari sini, aku akan straight pergi. Kalau tak ada, aku kena pergi pelabuhan feri untuk tunggu bas kat situ. Pelabuhan feri bisa? Berapa? 5,000 ya. Angkut-angkut. Tunggu je dekat sini, mesti ada. Ai, tersilap hantar. Sepatutnya kat depan sana. Tak apa, aku jalan sikit je dalam 5 minit sampai pelabuhan Aji Bata. Kalau bis boleh ambil di sana ya? Ya, ya. Di sini apa namanya? Pelabuhan feri. Oh, di sini feri, di sana sama. Biasa. Oh, kapal biasa. Okey, okey. Okey, sebenarnya aku yang silap ni, nama dia pelabuhan feri. So aku patut cakap pelabuhan Aji Bata. Di pantai Gatot Subroto. Di antara ini ada servis karnya. Ini di Medan ya? Ah, ya. Benar ya? Ya, bayar di dalam bis kan? Bisa. Hah? Dia nanti bayar sama. Iya, iya. Bayar di dalam ya? Iya. Okey. Jam Medan, sis. Dah pukul 11. Setiap jam akan ada bas, dia akan hantar ke Medan. Atau kalau kau nak ke Kuala Namu, dia bas yang sama. So aku ke Medan, RM60,000. Ni bang. Okay. Ya, okay. Terima kasih ya. Ini adalah view terakhir aku untuk tengok Danau Toba. Dan selebihnya hanyalah macet, jam yang penuh dengan kenderaan. Actually tadi dekat Siantar, aku tukar bas. Ni baru sampai pukul 5 suku. Bas tu stop dekat depan kedai Iga. Iga ni macam barang hiking Indonesia yang famous and quality lah. So aku beli satu topi. Tengah tunggu aku punya Grab. Anyway, ni ada lah dekat Malaysia. Favorite tu kat sini, super sedap tu. Tapi aku rasa ada. Alehesa. Ya. Ya, okey. Dari mana abang? Dari Malaysia. Ya. What a day. Tiket ke bandara di sini ya. Ya. Ini nama dia City Railway Station. Tak mahal pun, dalam RM40,000 untuk ke airport. Pilih pembayaran. Tapi kan masalahnya kau kena ada visa ataupun kad. Macam aku pakai BigPay, dia tak boleh pakai cash. So nasib baik aku ada. Knowing me, aku mesti akan singgah kedai kopi punya. Malam tadi aku pergi before tidur. So ni dekat sebelah hotel aku. Oh macam ni, rupanya rasa Spanish latte. Dia sebenarnya kopi susu, tapi untuk manis dia dari susu kental manis. Oh iya, okey okey. Yang ni aku ada signature gula aren dia. Kalau minum kopi dekat Indonesia ni, rata-rata mesti ada gula aren. Memang diorang punya signature kot.
Okay, it's time to end my journey dan pulang ke Malaysia. Since hari ni hari terakhir aku kat sini, aku sangat hektik. Aku pun dah 2 hari naik bus, naik train, sampai sini naik flight. So aku memang tak larat, nampak macam lemah. Actually aku saja mulakan series Danau Toba ni dengan episod yang last. And aku tak sabar untuk share my real journey start from next episode. Sebab selalunya orang cakap setiap permulaan ada penghujungnya. Tapi aku nak sampaikan dekat diri aku yang setiap penghujung adalah permulaan.